자네도 저렇게 가슴 뛰는 사랑 하고 싶지 않나? 내가 사랑을 한다는 건 저 말라비틀어진 나무에 꽃이 피는 거랑 똑같다고 생각하면 돼요. 누구한테 줄 수 있는 마음도 없네요. 지금은 내가 날 사랑하기도 버겁고. 선우혈. 그는 우리의 좋은 친구였습니다. 늘 여자들에게 둘러싸여 있으면서도 감사한 줄 모르는 해물의 막심한. 드라마 ini diawali dari zaman kerajaan, di mana sepasang kekasih dikejar oleh sekelompok orang. Pasangan kekasih tersebut bernama Son Wuchol. Dia adalah seorang vampir dan pasangannya bernama Hai Sun yang merupakan seorang manusia. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dari kepungan orang-orang tersebut. Hanya saja orang-orang tersebut terus mengejarnya yang membuat Ucul berusaha melawan mereka dengan berubah menjadi seorang vampir. Ucul akhirnya bisa mengalahkan mereka, hanya saja salah satu dari mereka belum meninggal dan berusaha memanah Ucul. Hai Sun yang melihat kejadian tersebut berusaha menyelamatkan Ucul dan akhirnya Hai Sunlah yang terkena panah. Ucul yang menyaksikan peristiwa tersebut sangat shock atas pengorbanan Hai Sun menyelamatkannya. Hai Sun pun meminta Ucul untuk menunggunya di kehidupan atau reinkarnasi Hai Sun selanjutnya. Uri, tasi mata sisi kor, leka, dar caca kaiti. Dia meminta Ucul meminum darahnya agar dia bisa mengenali Hai Sun saat bertemu kembali nantinya dan berharap saat itu mereka bisa saling mencintai sepenuh hati. Waktu pun berlalu, sebagai seorang vampir yang hidup abadi dan tidak menua, Ucul merupakan seorang vampir yang memiliki penampilan yang cukup menarik. Hanya saja, sebagai seorang vampir, dia tidak bisa melihat dirinya di cermin. 안타깝게도, 우린 거울에 비친 자신의 모습을. Ucul sendiri membangun sebuah wastu yang diberi nama Shadet Oasis yang dijadikan tempat perkumpulan orang-orang dan vampir untuk bersenang-senang atau berpesta. Wastu tersebut dia bangun dengan harapan saat Hai Sun kembali nanti dia bisa mendatangi wastu tersebut. Ucul juga berusaha menjadi manusia. Dia terus-menerus berdoa agar dia bisa menjadi manusia. Dia ingin saat Hai Sun kembali, dia bisa mencintai Hai Sun sepenuh hati. Dia ingin merasakan bagaimana jantungnya bergetar saat merasakan cinta. Ucul sangat senang menyaksikan bagaimana manusia saling jatuh cinta. Karena sebagai vampir, jantungnya tidak bisa berdetak sehingga dia berpikir dia harus jadi manusia untuk bisa merasakan jatuh cinta sepenuhnya. Segala cara pun dilakukan Ucul untuk menjadi manusia. 형님, 부처님도 난처하실 거예요. 그만하세요. 부처님도 좀 쉬셔야죠. 그 어떤 것도 나를 인간으로 만들어주지 못했다. Hanya saja usahanya gagal sampai suatu ketika dia bertemu dengan seekor kucing. Dia pun mencurahkan isi hatinya kepada kucing tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat kucing tersebut tiba-tiba menjadi manusia. Kucing tersebut mengaku bernama Pak Ko yang sudah hidup ribuan tahun. Kosia, koyangnam. Pak Ko pun menanyakan alasan Ucul ingin menjadi manusia. Ucul pun menjelaskan bahwa dia ingin menjadi manusia karena ingin merasakan cinta seperti yang dirasakan oleh manusia. 사랑해요.
가슴 뛰는 사랑이 하고 싶어서요. Selain itu, Uceol juga ingin mencintai sepenuh hati kekasihnya saat dia bertemu kembali nantinya. Mendengar pengakuan Uceol yang sangat menyentuh, Pak Ko pun memberitahu Uceol cara menjadi manusia. Sansanamuganesa, 100년을 자고 일어나는 사람이 될 수 있다면. Dia meminta Uceol untuk tidur selama 100 tahun di dalam sebuah peti mati yang dilapisi baja. Hal yang sangat menyakitkan bagi seorang vampir. Hanya saja Uceol tidak menyerah. Dia bersedia tidur selama 100 tahun dalam peti tersebut. 진짜 인간이 될 수 있다면 100년 아니 1000년이라도 있을 수 있어. Dan sebelum dia tidur dalam peti mati, dia berpamitan dengan para pelayannya, Dong Seok, Sang Hae, dan kepala pelayan Jo. Dong Seok dan Sang Hae adalah seorang vampir, sementara pelayan Jo adalah manusia. Uceol sendiri lebih percaya kepada pelayan Jo untuk menjaga rumahnya. Walaupun dia tahu 100 tahun kemudian, pastinya pelayan Jo sudah meninggal. Dia hanya meminta pelayan Jo untuk memberitahu keturunannya untuk tetap menjaga rumah yang diamanatkan kepadanya. Seratus tahun kemudian, kehidupan sudah berubah. Di sebuah apartemen kecil yang tidak memiliki penghangat ruangan, tinggal seorang gadis yang bertahan hidup, berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Gadis tersebut bernama Jo Inae. Inae tinggal seorang diri di mana 5 tahun yang lalu, ayahnya tiba-tiba menghilang dan ibunya pun kemudian meninggal. Sejak saat itu, Inae hidup dalam kemiskinan. Hari-harinya hanya diisi dengan mencari nafkah dan tidak punya waktu untuk bersenang-senang sehingga dia terlihat sangat kaku. Dan tidak hanya itu, dia kembali mendapat musibah. Pemilik apartemen sewaannya diam-diam menjual apartemen tersebut ke seorang pengembang properti dan membawa lari uang deposit Inae. Inae pun kalang kabut karena dia tidak mungkin mendapatkan tempat tinggal baru tanpa uang deposit. Inae kemudian pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman, hanya saja dia tidak mendapatkan pinjaman. 기존 전세 대출 건으로 대출 한도가 다 차서 추가 대출이 어려울 것 같아요. Dan saat berada dalam keputusasaan, dia mendapat telepon dari seorang pengacara. Ternyata ayahnya mewariskan sebuah rumah atau wastu kepadanya. Awalnya Inae bingung dengan warisan tersebut. Bagaimana mungkin ayahnya memiliki wastu sementara selama ini dia dan keluarganya hidup dalam kemiskinan dan mempunyai banyak utang. Tapi karena pengacara tersebut meyakinkan bahwa dia benar-benar mewarisi sebuah wastu, dia pun menerima warisan tersebut. Inae kemudian mendatangi wastu tersebut yang terlihat sangat tua dan tidak terawat. Dia kemudian masuk ke dalam wastu dan dia penasaran dengan sebuah peti mati di sebuah ruangan bawah tanah. Dia kemudian mencoba membuka peti mati tersebut dan alangkah terkejutnya saat dia melihat seorang pria yang masih hidup di dalam peti tersebut. Pria tersebut adalah Uceol. Sementara itu, Uceol akhirnya bangun dari tidurnya yang panjang. Dia pun sangat senang karena yakin dia sudah menjadi manusia. Dia kemudian mengambil cermin dan ingin melihat wajahnya.
Hanya saja saat dia bercermin, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia pun yakin ada yang salah dengan dirinya. Dia kemudian menanyakan tanggal hari itu. 오늘이 며칠이지? 뭐야? 오늘이 단기 4355년 12월 9일 아닌가? 9일 아니고 8일이네요. Dan benar saja, dia belum seharusnya bangun. Dia masih butuh satu hari untuk berada di peti mati tersebut. 100년을 못 죽었어. 하루가 모자라. Dia kemudian sangat marah kepada Inae karena telah membangunkannya dan membuat usahanya selama 100 tahun kurang satu hari gagal berantakan. Dia kemudian berusaha menggigit Inae. Hanya saja sebelum dia menggigit Inae, Inae terlebih dahulu menggigitnya yang membuatnya kesakitan. Uceol kemudian tidak sadarkan diri. Sekarang dia menjadi sedikit lemah karena ternyata dia sudah menjadi separuh vampir dan juga separuh manusia. Inai yang menyaksikan situasi tersebut membawa Uceol ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan Uceol sudah meninggal dunia karena jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Inae pun sedikit panik karena berpikir dialah yang menjadi penyebab kematian Uceol. Sementara itu, Uceol yang sudah sadarkan diri, yang memang tidak meninggal, bingung sedang berada di mana. Dia kemudian mencium bau darah yang membuat naluri vampirnya bereaksi. Dokter yang melihat hal tersebut sangat kaget. Sementara Uceol yang masih marah kepada Inae, meminta Inae membawanya pulang ke rumah. 진짜 괜찮은 거 맞아요? 검사 더 안 해봐도 되겠어요? 필요 없다지 않았나? Inae yang menganggap Uceol adalah orang aneh berusaha mengusir Uceol dari Wastu. Walaupun Uceol sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah vampir dan merupakan pemilik Wastu, dan leluhur Inae hanya diminta untuk menjaga Wastu tersebut. Hanya saja, Inae tidak percaya dengan omongan Uceol karena secara hukum saat ini, Inae lah pemilik wastu tersebut sebagai warisan dari ayahnya. Dan Uceol sendiri tidak bisa membuktikan dirinya vampir karena dia tiba-tiba kehilangan kekuatan. 그러니까 당신은 뱀파이어고 내 정체를 드러낼 수밖에 없겠구나. 뭐 뱀파이어 성분이라도 보여주려고? 나가. 아니 잠깐. 한 번만 더 뱀파이어가 어쩌고 하면서 이 집에 들어오면 그땐 진짜 가만 안 둘 줄 알아. Uceol kemudian bertemu dengan Pak Ko. Pak Ko pun menyadari Uceol tidak berhasil menjadi manusia. Akan tetapi Uceol menjadi manusia setengah vampir yang membuatnya dalam bahaya. Dia pun mengingatkan Uceol untuk tetap menjaga dan berada di sisi perempuan yang membuka petinya, karena kemungkinan dia adalah kunci Uceol bisa menjadi manusia nantinya, karena tidak sembarang orang bisa membuka peti mati tersebut. 인간 여자가 관뚜껑을 열었다고? 예. 그 어떤 인간도 뱀파이어가 잠들어 있는 봉이 된 관을 열 수가 없다네. 그 여자를 곁에 두고 지켜볼게. Sementara itu, Inae bertemu dengan pemilik rumah sewaannya yang dulu. Dia kemudian mengejar orang tersebut untuk memintanya mengembalikan uang deposit. Hanya saja orang tersebut berusaha membunuh Inae. Uceol yang sudah terhubung dengan Inae merasakan sakit pada bekas gigitan Inae dan mendapat firasat Inae dalam bahaya. Dia kemudian pergi menyelamatkan Inae. Dari peristiwa tersebut, Inae akhirnya yakin Uceol adalah vampir. Vampir? 가자.
집으로. Di lain waktu, Uceol tertarik dengan orang-orang yang berbelanja di mall. Dia kemudian mencoba beberapa baju dan membeli semua baju yang dicobanya menggunakan kartu kredit Inae. Dia kemudian membeli semua yang dia inginkan sampai limit kartu kredit Inae habis. Uceol sendiri menemukan dompet Inae yang terjatuh di lokasi tempat dia menyelamatkan Inae. Inae yang mengetahui kartu kreditnya digunakan oleh Uceol sangat marah karena sebenarnya dia sangat membutuhkan kartu kredit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uceol pun menenangkan Inae dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut karena sebenarnya sebelum dia tidur 100 tahun yang lalu, dia sudah menyiapkan diri dengan menyimpan banyak emas untuk kehidupannya sekarang. Kekat dong, 내가 주면 될 것 아닌가? 설마 내가 아무런 대책 없이 저 지하에 들어가 있었을까 봐? 이게 다 뭐예요? 어르신이 다 모신 겁니다. Hanya saja emas tersebut sudah tidak ada lagi di tempat penyimpanannya. Inae pun sangat marah dan tidak percaya dengan omongan Uceol. Inae pun menjual kembali pakaian yang sudah dibeli oleh Uceol. Dan saat Uceol mengantar barang tersebut kepada pembeli, dia sangat terkejut karena orang yang membeli jaket tersebut adalah anak buahnya dulu, Sang Hae, yang juga seorang vampir. Mereka pun akhirnya reunian, termasuk bertemu kembali dengan Dong Seok yang saat ini memiliki warung makan. Uceol kemudian meminta tolong kepada mereka untuk meminjamkannya uang untuk membayar utangnya kepada Inae. Hanya saja mereka juga hidup dalam kesulitan karena saat ini dunia tidak bersahabat dengan vampir. Mereka tidak bisa mendapatkan darah gratis karena di mana-mana sudah terpasang CCTV sehingga dia hanya bisa membeli darah di klinik donor darah yang harganya sangat mahal. 저는 언제나 늘 비주게 돼요. Uceol yang tidak mendapat pinjaman dari teman-temannya kembali ke Wastu. Dia kemudian bertemu dengan Inae. Inae pun meminta Uceol menandatangani kesepakatan pembayaran utang dalam jangka waktu 6 bulan. Uceol kemudian berusaha mendapatkan pekerjaan. Dia mencoba beberapa pekerjaan mulai dari pelayan di rumah duka sampai kepada pengantar susu. Hanya saja semua yang dia kerjakan berantakan. Dia pun kembali ke Wastu dalam keadaan kelelahan. Inae yang melihat Uceol yang ingin beristirahat memintanya untuk membantunya membersihkan Wastu karena Wastu tersebut sudah sangat lama tidak pernah dibersihkan. Setelah mereka membersihkan Wastu, Inae yang duduk di ruang tengah Wastu tiba-tiba kejatuhan lampu. Uceol pun secara refleks menolong Inae. Hanya saja Inae yang mengeluarkan sedikit darah di bibirnya membuat Uceol kehilangan kendali dan langsung menghisap darah di bibir Inae yang membuat mereka berciuman. Dan setelah berhasil mencicipi darah Inae, dia merasa ada yang aneh dengan darah Inae yang sama persis dengan darah Haesun. Sementara Inae sendiri sangat marah kepada Uceol yang tiba-tiba menciumnya. Apalagi saat mengetahui Uceol melakukannya untuk menghisap darahnya.
Bagaimanapun itu adalah ciuman pertama baginya. Sementara itu, Uceol masih bertanya-tanya apakah Inai adalah reinkarnasi Haesun. Hanya saja dia cepat-cepat menepis pemikiran tersebut karena menurutnya sifat Inai yang kasar sangat jauh dari sifat Haesun yang sangat lemah lembut kepadanya. Anya, kerli opci. Di lain waktu, Uceol kembali mengunjungi warung makan Dong Seok dan dia tidak sengaja melihat Inai. Dia kemudian akhirnya mengetahui bahwa Inai selama ini bekerja di salah satu sekolah yang bernama SMA Gongcheon. Inai merupakan karyawan kontrak yang bertugas di bagian UKS di SMA Gongcheon. Dan warung Dong Seop sendiri berada di dekat sekolah tersebut. Uceol pun penasaran dengan tempat kerja Inai. Dia kemudian mencari cara untuk masuk ke sekolah tersebut. Hanya saja saat berada di lingkungan sekolah, Uceol bertemu dengan ibu-ibu petugas kebersihan. Ibu-ibu tersebut meminta Uceol membantunya memisahkan sampah, karena saat itu ada banyak sampah dan petugasnya sangat sedikit. Ringkas cerita, Uceol kemudian bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah SMA Gongcheon. Awalnya Inai keberatan Uceol bekerja di sekolah tersebut karena takut Uceol kehilangan kendali sebagai vampir dan ada banyak anak-anak yang berada di tempat tersebut. Hanya saja Uceol bersikeras untuk tetap bekerja di tempat tersebut karena baginya itu lebih baik. Selain bisa mendapatkan penghasilan, dia bisa tetap berada di sisi Inai. Anak-anak perempuan yang ada di sekolah tersebut pun menjadi heboh dan ngefans dengan Uceol yang memiliki wajah yang tampan. Sampai suatu ketika terjadi kebakaran di SMA Gongcheon dan Uceol dituduh sebagai penyebab kebakaran tersebut karena seseorang melihatnya berada di lokasi tersebut sebelum terjadi kebakaran. Hanya saja Inai datang membelanya karena penyebab kebakarannya bukan Uceol melainkan anak-anak nakal yang merokok di lokasi tersebut. 책임질 사람 따로 있는데 엄한 사람한테 덮어씌우지 말죠. Dari peristiwa tersebut, Uceol merasa tersentuh oleh pembelaan Inai dan kembali berpikir apakah Inai adalah reinkarnasi Haesun. 뭐예요? 여선아. Sementara itu, Inai kaget melihat Uceol yang tiba-tiba bersikap manis kepadanya. Dia kemudian menyerang Uceol. Uceol kemudian menceritakan kisahnya bersama Haesun, wanita yang dicintainya dan alasannya menjadi manusia karena ingin merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar saat bersama Haesun. 근데 왜 나더러 혜선이래요? 그 여자가 뭐 나랑 잘 맞나? 아니, 전혀. Uceol kemudian menyalahkan Inai yang telah membuka peti matinya sebelum genap 100 tahun dia tertidur yang membuatnya gagal menjadi manusia. 그건 미안해요. Uceol kemudian berpikir bagaimana bisa Inai membuka peti matinya. Apakah Inai adalah reinkarnasi Haesun? Selain itu, Uceol merasakan darah Inai sama dengan darah Haesun. Hanya saja Inai tidak ingin membicarakan tentang kehidupan masa lampaunya. Dan kalaupun dia adalah Haesun, Uceol seharusnya membiarkannya menjalani hidup dan tidak terus-menerus mengikutinya selama beberapa kehidupan. Karena sekarang hal tersebut dilarang dan merupakan sebuah kejahatan yang disebut penguntit. King, 그거 사랑 아니야. 집착이야. 병이야. 병. 정말 혜선이라면 나한테 무슨 말 해도 다 이해해 줄 수 있어. 아, 그치. Uceol kemudian bertemu dengan Pak Ko. Pak Ko pun memberi nasihat kepada Uceol untuk tidak mencoba-coba menghisap darah Inai karena darah Inai saat ini beracun baginya.
Darah Inai akan bermanfaat nantinya bagi Uceol apabila Inai sedang jatuh cinta. Darah Inai yang sedang jatuh cinta akan menjadi penawar bagi Uceol untuk menjadikannya manusia, sehingga Pak Ko meminta Uceol untuk membuat Inai jatuh cinta. Uceol pun berusaha membuat Inai jatuh cinta. Hanya saja sulit bagi Inai untuk jatuh cinta karena kerasnya kehidupan yang dijalani membuat hatinya ikut mengeras. Semua strategi Uceol untuk menghadirkan rasa cinta di hati Inai gagal total. Waktu pun berlalu, kontrak Inai di SMA Goncheon berakhir dan kepala sekolahnya tidak memperpanjang kontrak Inai sehingga dia terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Uceol yang mengetahui Inai sudah tidak bekerja di sekolah tersebut juga memutuskan untuk berhenti bekerja. Walaupun Inai sebenarnya menyayangkan keputusan Uceol berhenti bekerja, tetapi akhirnya dia senang Uceol juga berhenti bekerja di tempat tersebut karena kepala sekolah di SMA Goncheon selalu melakukan nepotisme. Sementara itu, Inai sendiri mencari pekerjaan lain. Hanya saja dia tidak mendapatkan pekerjaan sampai kemudian dia bertemu dengan Sim Dosik yang memberinya saran untuk menjadikan wastunya sebagai guest house agar dia bisa mendapatkan penghasilan dari wastu tersebut. Sim Dosik merupakan senior Inai yang dari dulu menyukai Inai. Hanya saja Inai tidak pernah merespon Sim Dosik karena dia tidak memiliki waktu berkencang saat itu dan masa remajanya dia habiskan untuk bekerja paruh waktu. Dan sekarang Sim Dosik sudah sukses dan menjadi seorang CEO di perusahaan pengembang properti dan masih berharap Inai bisa menjadi pacarnya. Dia juga berjanji kepada Inai akan membantu Inai merenovasi wastunya apabila Inai mau menjadikan wastunya sebagai guest house. Inai kemudian menyampaikan ide tersebut kepada Uceol. Dan Uceol pun tidak keberatan dengan ide tersebut. Bagaimanapun wastu tersebut pernah difungsikan oleh Uceol sebagai tempat tongkrongan zaman dulu yang diberi nama Shaded Oasis. 해를 피해 쉬는 곳이라는 뜻을 가진 경성 최고의 핫플레이스. Setelah mendapat persetujuan dari Uceol, Inai kemudian mulai merencanakan renovasi wastu dengan mengukur luas ruangan yang akan direnovasi. Uceol yang melihat Inai kesulitan melakukan pengukuran ikut membantu Inai. Inai kemudian pergi menemui Sim Dosik. Dan ternyata Sim Dosik membawa seorang klien yang berminat ikut berinvestasi ke wastunya. Wanita tersebut bernama Haiwon. Haiwon sendiri sudah lama tertarik dengan wastu mereka. Bahkan sebelumnya dia ingin membeli wastu tersebut. Hanya saja wastu tersebut tidak dijual. Di lain waktu, Uceol sangat kaget melihat Haiwon yang sangat mirip dengan Haisun berdiri di depan wastunya. Dia kemudian langsung memeluk Haiwon karena mengira Haiwon adalah Haisun. Haiwon pun bingung dengan situasi yang terjadi karena dia tidak mengenal Uceol. Inai yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung meminta maaf kepada Haiwon atas kelancangan Uceol yang langsung memeluknya. Inai tidak mau peristiwa tersebut membuat Haiwon mengurungkan niatnya berinvestasi pada wastu mereka. Miana. 반가운 마음에 실렸어.
Setelah kejadian tersebut, Inai merasa Uceo luar biasa, bisa menunggu satu orang selama berabad-abad. Kurukekaji 누군가를 오랫동안 기다리고 그리워할 수 있다고. Dia kemudian menghampiri Uceo yang sedikit kecewa karena wanita yang dianggapnya Haesun tidak mengenalinya. Padahal dia sudah menunggu kesempatan tersebut selama ratusan tahun. Haesun이란 여자의 환생이라고 생각하는 거죠. Haesun이가 다시 돌아온 것만 같았어. Inai kemudian menghiburnya dan membawakan makanan kesukaan Uceo. 왜 안 하던 짓이라고 그래? 기운이 없어 보이길래 기운 좀 차리라고. Dia kemudian berjanji kepada Uceo untuk mempertemukannya kembali dengan Haewon. Hanya saja Uceo sedikit ragu bertemu dengan Haewon karena Haewon tidak mengenalnya dan dia juga gagal menjadi manusia. Dia ingin di kehidupan sekarang Haewon bisa menjalani kehidupannya sendiri dan mungkin itu lebih baik bagi Haewon. Hanya saja Inai memberinya masukan untuk tidak menyerah karena pada dasarnya manusia memang akan melupakan kehidupan masa lalunya dan tidak menutup kemungkinan Uceo bisa memulai hubungan kembali dengan Haesun atau yang sekarang bernama Haewon dan dia bersedia membantu Uceo untuk kembali bersama Haewon. 내가 도와줄게요. 자네가? 네? Sementara di tempat lain, Haewon merasa sosok Uceo menarik baginya dan ingin mengenalnya lebih jauh. 참 특이한 사람이야. Sementara itu, Pak Ko mendatangi Uceo dan meminta Uceo untuk tidak fokus kepada Haesun yang tidak mengenalinya saat ini. Karena permasalahan terbesar Uceo saat ini adalah menjadi manusia. Uceo tidak boleh berada di perbatasan antara manusia dan vampir karena itu bisa membahayakan hidupnya. Dia harus segera menjadi manusia. 인간도 뱀파이어도 아닌 경계에 있는 건 불안하고 위험한 일이야. 그러니 어서 사랑에 빠진 그 여자의 피를 먹고 인간이 되게. Uceo pun berniat menyatukan Simdosik dan Inai. Dia ingin Inai jatuh cinta dengan Simdosik. Dia kemudian menelpon Simdosik dan meminta Simdosik menemani Inai mencari peralatan untuk keperluan guest house-nya nanti. Dengan harapan Inai dan Simdosik segera menjalin hubungan romantis agar darah Inai bisa dipenuhi cinta dan dia bisa meminta Inai mendonorkan darahnya kepadanya agar dia bisa menjadi manusia. 잘된 일이야. 주집사가 얼른 사랑에 빠져야 내가 인간이 될 수 있지. Inai pun kemudian menghabiskan waktu bersama dengan Simdosik. Cerita pun berlanjut. Inai mengundang Haewon dan Simdosik untuk makan malam. 주말에 초대하고 싶은데 혹시 시간 괜찮으실까요? 저야 너무 좋죠. 주말에 시간 괜찮아요. Hanya saja sebelum mereka makan malam, Inai meminta Uceo untuk menjaga sikapnya nanti saat mereka makan malam agar identitas Uceo tidak diketahui oleh mereka. 절대로 무슨 일이 있어도 정체가 드러날 행동은 하면 안 돼요. 그건 내가 하고 싶은 말일세. 아, 주집사. 고마워. 신경 써줘서. Waktu makan malam pun tiba. Mereka bersiap menyambut Haewon dan Simdosik. 드디어 와보네. 초대해줘서 고마워요. 아니에요. 와주셔서 제가 감사해요. Dan saat makan malam berlangsung, Uceo melupakan janjinya untuk berhati-hati. Dia tidak bisa menahan dirinya saat Haewon menawarinya makanan. Padahal Uceo tidak bisa memakan makanan manusia karena itu bisa membuatnya mabuk. Uceo pun akhirnya mabuk setelah makan sehingga Inai membawanya keluar dari rumah agar mereka tidak melihat Uceo melakukan hal-hal aneh. 야, 선우열 씨, 우리가 했던 약속 다 잊었어요? 이제 그만 정신 차리고 일어나 봐요.
안에서 다들 기다리실 것 같아요. 난 tiba-tiba hewan hampir saja kejatuhan lampu. Untungnya Ucil bisa secepatnya menyelamatkannya. Setelah acara makan malam berlangsung, Sindosik mulai mempertanyakan identitas Uceol karena dia melihat Uceol menyelamatkan Haewon secepat kilat. Dia kemudian meminta pengawalnya mengawasi semua tindakan Uceol. Dan sebenarnya Sindosik sendiri memiliki rahasia tersendiri di mana dia dan leluhurnya dikutuk meninggal karena serangan jantung di usia 40 tahun dan untuk menghilangkan kutukan tersebut dia harus meminum darah manusia setengah vampir dan itu sangat sulit baginya. 내대로 내려오는 중요한 서책입니다. 이 저주받은 병을 고칠 수 있는 비책이 몸에 상처가 있는 반인 뱀파이어를 찾아야 합니다. Sementara itu, Inai dan Uceol telah selesai merenovasi wastu mereka menjadi guest house. Uceol kemudian pergi membagikan kue beras kepada para tetangganya. Dan secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Manui, seorang vampir yang dari dulu tidak menyukai Uceol. Oh, Sonuel이다. Mani? 돌아왔다는 얘긴 들었는데. 그만 가라. 나 떡 돌려야 돼. 근데 아무 여자나 그렇게 막 껴안으면 안 되지. 착하게 살아라. 말썽 피우지 말고. Manui kemudian berusaha memprovokasi Uceol dan menabrak Uceol. Tidak jauh dari tempat pertengkaran mereka, anak buah Sindosik merekam kejadian tersebut dan kemudian memberikan hasil rekaman tersebut kepada Sindosik. Sindosik yang melihat video tersebut sangat kaget dan baru menyadari bahwa selama ini Uceol memang sedikit aneh. Dia pun yakin Uceol bukanlah manusia biasa. Sonuel, Sonuel, 차시네요. 제 눈으로 똑똑히 봤습니다. 그자는 사람이 아닙니다. Dia kemudian pergi menemui Inai dan menanyakan hal tersebut kepada Inai karena dia yakin Inai lebih tahu tentang Uceol. Inai yang mendengar pertanyaan tersebut sedikit kaget dan berusaha menutupi kejanggalan-kejanggalan yang sering dilakukan oleh Uceol. Inai kemudian meyakinkan Sindosik dan menjamin tak ada yang perlu dikhawatirkan dari Uceol. Sonuel 씨에 대해선 제가 잘 아니까 너무 염려하지 않으셔도 될 것 같아요. Hanya saja Sindosik masih mencurigai Uceol dan yakin Uceol adalah seorang vampir. 인간이 이럴 순 없는데. 뱀파이어가 확실해. Sindosik kemudian meminta anak buahnya terus mengawasi Uceol. 일단 선유열을 잘 감시해 주세요. 선유열 주변에 또 다른 뱀파이어가 있는지도요. Sindosik berharap dia bisa bertemu dengan manusia setengah vampir agar kutukannya segera hilang. Sementara itu, Uceol sedikit tertekan setelah bertemu dengan Pak Koh dan mengetahui jika dia tidak segera menjadi manusia, maka dia akan mengalami gejala abnormal dan kemudian menghilang. 제대로 살아보지도 못하고 죽을 수 없다. Uceol pun berharap Inai bisa segera jatuh cinta. Dia kemudian meminta Inai untuk meluangkan waktu berkencan dengan Sindosik. Hanya saja Inai mengaku hubungannya dengan Sindosik tidak sejauh itu dan sekarang prioritasnya adalah guest house. 데이트는 무슨? 내가 도식 선배랑 데이트를 왜 해요? 선배랑 그런 사이 아니거든요? 왜? 잘 되고 있던 게 아니. Sementara itu, Haewon datang bertamu di guest house mereka dan meminta Uceol pergi bersamanya. 나 드라이브 좀 시켜주면 안 돼요? 여 와요. 어차피 바쁜 것도 없고 나 혼자 충분해요.
대표님이랑 같이 다녀와요. 리아 kemudian pergi berkencan dengan Uceol. Mereka menghabiskan waktu bersama. Hanya saja Uceol merasa bersalah belum bisa memenuhi janjinya untuk menjadi manusia. Dia kemudian meminta Haewon untuk menunggunya. Di lain kesempatan, Uceol yang sedang bersama Inae dan melihat sepasang kekasih bermesraan kembali bertanya kepada Inae, apakah Inae tidak ingin merasakan cinta seperti sepasang kekasih tersebut. Hanya saja Inae mengaku yang ada dalam pikirannya hanya uang. Dia tidak memiliki perasaan cinta yang bisa diberikan kepada orang lain, bahkan dia kesulitan mencintai dirinya sendiri. Dia mengibaratkan hatinya bagai pohon mati yang tidak mungkin mengeluarkan daun yang bermekaran. Uceol yang mendengar hal tersebut sangat shock. Ternyata sangat sulit baginya untuk mendapatkan darah Inae yang dipenuhi cinta. Dia kemudian menghias pohon mati dengan lampu-lampu dan menunjukkan kepada Inae bahwa pohon mati pun akan terlihat cantik jika dihias. Dan dia yakin Inae juga bisa mencintai orang lain. 자네도 누군가를 사랑하고 사랑받을 수 있는 존재라는 걸 알려주고 싶었어. Uceol kemudian berterus terang kepada Inae bahwa dia membutuhkan darah Inae yang penuh cinta agar dia bisa menjadi manusia. Hanya saja Inae tidak bisa menjanjikan apapun kepada Uceol karena dia juga bingung bagaimana caranya menjadikan darahnya penuh cinta. 사랑이 충만한 피? 난 잘 모르겠어요. Di tempat lain, Haewon yang penasaran dengan Uceol meminta Manwi yang selama ini menjadi bawahannya untuk mencari tahu tentang Uceol. Dan dia sangat terkejut saat mengetahui Uceol memiliki lukisan kuno yang mirip dengannya. Haewon pun terobsesi dengan Uceol dan meminta Inae mengadakan pesta agar bisa mempromosikan wastunya dan juga sekaligus Haewon ingin mengungkapkan perasaannya kepada Uceol di pesta tersebut. Inae pun menyambut baik ide Haewon dan bersedia membantu Haewon menyatakan cintanya nanti kepada Uceol. Sonhyeol 씨랑 좀 더 가까워지고 싶어요. 파티에서 멋지게 차려입고 고백하고 싶은데. Uceol yang mengetahui akan digelar pesta di wastunya sangat senang. Dia kemudian mempersiapkan pesta tersebut dibantu dengan teman-teman vampirnya. Ini party, 열어줘서 고맙소, 나 대표. 고맙긴요. Dan saat pesta berlangsung, Uceol yang melihat Sindosik mendekati Inae merasa sedikit terganggu. Dia kemudian meninggalkan ruangan pesta. Sementara Inae yang melihat Uceol keluar dari ruangan pesta menyusul Uceol. Mereka kemudian saling memuji karena bisa berhasil sejauh ini. Dan saat mereka kembali ke ruangan pesta, tiba-tiba semua orang meminta mereka berdansa. Dan saat mereka berdansa, mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. 나도 자네가 있는 이 저택이 좋네. Haewon yang melihat hal tersebut sangat marah dan pergi meninggalkan pesta. 뭐예요? 잠깐 제 얘기 좀. 갈게요. 블러리사는 건 체질이 아니라. Setelah kejadian tersebut, Inae merasa bersalah karena telah membuat hubungan Haewon dan Uceol berantakan. Hanya saja Uceol mengatakan bahwa dia merasa baik-baik saja saat ini. Dia sama sekali tidak memikirkan kemarahan Haewon, malah mengkhawatirkan Inae. 근데 이상하게 자네만 신경 쓰이더라고. 아, 미치겠다 진짜. Sementara itu, Uceol baru menyadari lukisan Haesun hilang.
Ina yang mengetahui lukisan Haesun hilang membantu mencari lukisan tersebut. Hanya saja mereka tidak menemukan lukisannya karena memang lukisan tersebut ada di tangan Haewon. Inai pun menghibur Ucheol untuk tidak terlalu sedih kehilangan lukisannya karena yang terpenting bukanlah menyimpan lukisan tersebut melainkan perasaan cinta yang dia rasakan. Cukjanan 그냥 그림일 뿐이잖아요. 마음이 제일 중요한 거지. 안 그래요? Di tempat lain, Haewon yang masih kecewa dengan kejadian di pesta sedang mabuk. Dia kemudian menghubungi Ucheol. Ucheol kemudian datang menemuinya dan membawanya pulang. Sanae-si, 좋아하는 거 아니었어요? Haewon kemudian memberitahu Ucheol bahwa lukisannya ada padanya dan meminta Ucheol meninggalkan Wastu agar Ucheol tidak lagi dekat dengan Inae. Dan dia akan menyiapkan apartemen untuk Ucheol. Hanya saja Ucheol tidak bisa meninggalkan Wastu karena Wastu tersebut sangat berharga baginya. 그럼 주인의 그 여자만 내쫓으면 되겠네요. Setelah mendengar permintaan Haewon, Ucheol menyadari Haewon bukanlah orang yang dia inginkan. Sifat Haewon sangat jauh dari Haesun yang dia tunggu selama ini. 아무튼, 이 족자는 내게 맞는 것 같으니까 내가 가지고 있을게요. Dia kemudian meminta Haewon menyimpan lukisan tersebut karena sekarang lukisan tersebut sudah tidak berarti lagi baginya. 족자는 그저 그림일 뿐. Ucheol pun merasa bimbang dengan apa yang dia rasakan sekarang karena tiba-tiba perasaannya berubah, dia tidak menginginkan Haesun lagi. 대체 어디로 가야 한단 말인가? Dan di tengah-tengah kegalauannya, tiba-tiba Inae datang mencarinya dan akhirnya dia sadar bahwa Inae lah yang dia inginkan saat ini. Hanya saja kondisinya semakin memburuk, dia harus segera menjadi manusia. Ucheol pun kemudian pingsan. Sanae-si. Kedua, 감사해요. 덕분에. 별 말씀을요. 우리 형님인데 우리가 감사하죠. Dan setelah sadar, dia menemukan Inae menjaganya semalaman. Inae kemudian memintanya untuk tidak menghilang lagi karena itu bisa membuatnya sedih. Dia kemudian menyatakan perasaannya kepada Ucheol. 아무래도 나 손을씨 좋아하는 것 같아요. Mereka kemudian akhirnya berpacaran. 어디에도 안 가고 오래오래 집사 곁에 있을 테니까. Inae pun berharap Ucheol bisa segera menjadi manusia karena sekarang dia yakin darahnya sudah dipenuhi cinta. Dia kemudian mencari waktu yang tepat memberikan darahnya kepada Ucheol. Hanya saja apa yang mereka rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Saat Ucheol bertemu dengan Pak Koh, Ucheol baru mengetahui untuk menjadi manusia, dia harus menghisap darah Inae sampai habis. 지금 저더러 주집사를 흡혈을 죽이고 빨리 인간이 되라 그런 말씀하고 계신 거예요? Yang membuat Ucheol sangat shock, dia tidak mungkin menukar keinginannya menjadi manusia dengan membunuh Inae. 인간이 돼서 가슴 뛰는 사람 하고 싶었던 건 맞지만 누군가의 목숨을 빼앗으면서까지 그럴 수는 없어요. Ucheol kemudian memutuskan tidak lagi bermimpi menjadi manusia. 조심하세요. Hanya saja kondisi fisiknya semakin memburuk. Sementara itu, kondisi Sindosik juga semakin memburuk. Dia harus segera menghilangkan kutukannya dengan meminum darah manusia setengah vampir. 이건 제가 끝내야 하는 일이니까
dan akhirnya dia tahu Uceol adalah manusia setengah vampir. Dia pun mencari cara untuk mendapatkan darah Uceol. Sindosik kemudian berkomplotan dengan Manui yang juga ingin menyingkirkan Uceol. Manui kemudian memberitahu rahasia membunuh vampir kepada Sindosik. 아닌 뱀파이어는 우리랑 달라요. 잡는 방법도 다르고. 신도식 yang tidak punya banyak waktu menghubungi Uceol dan memintanya bertemu. Dia kemudian berusaha membunuh Uceol saat itu. Hanya saja Inai tiba-tiba datang sehingga Sindosik mengurungkan niatnya mencelakai Uceol. 무슨 일이에요? 이 늦은 시간에? 무슨 일인지는 모르겠지만 오늘은 늦었으니까 이만 들어가요. Dan akhirnya Uceol mengetahui Sindosik terkena kutukan dan harus meminum darah setengah manusia dan vampir. Dia kemudian berniat membantu Sindosik terbebas dari kutukan tersebut dan meminta Sindosik menemuinya saat waktunya tiba. 전에 반인 뱀파의 피를 찾고 있다고 들었는데 붉은 달이 뜨기 전에 날 죽이고 내 피를 마시게. 내 피로 자네의 단명의 저주를 끊어낼 수 있다면 이렇게 죽는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 들었어. Kisah pun berlanjut. Kondisi Uceol semakin memburuk. Inai pun akhirnya mengetahui Uceol memutuskan tidak lagi berkeinginan menjadi manusia dan pada akhirnya dia akan menghilang. Uceol mengambil keputusan tersebut karena dia tidak ingin mencelakai Inai. Inai pun sangat sedih, tapi dia tetap berharap bisa menemani Uceol sampai Uceol pergi untuk selamanya. 걱정하지 마요. 내가 옆에 있어줄게요. Inai dan Uceol kemudian memutuskan pergi berlibur. Mereka menghabiskan waktu bersama dan membuat banyak kenangan. 자네 덕분에 가슴 뛰는 사랑이 뭔지 알게 되었어. 이내야, 사랑해. Sampai akhirnya kondisi Uceol kembali memburuk. Inai kemudian berusaha memberi darahnya kepada Uceol. Uceol yang merasakan darah Inai akhirnya mengetahui Inai adalah reinkarnasi Heisun yang sebenarnya. Dia pun merasa sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Heisun. Walaupun impiannya menjadi manusia tidak terwujud, setidaknya dia bisa merasakan cinta yang sebenarnya seperti keinginannya selama ini. Inea, 행복해야 돼. 우리 Inea, 잘 부탁하네. 시간 얼마 없네. Waktu pun berlalu, Pak Ko kemudian memberikan emas Uceol yang selama ini dia simpan kepada Inai. Selama ini Pak Ko menyimpan emas tersebut atas persetujuan Uceol. Uceol ingin emas itu dia gunakan nanti saat dia menjadi manusia. Tapi karena Uceol tidak berhasil menjadi manusia, sehingga Pak Ko memberikan emas itu kepada Inai, yang membuat kehidupan Inai lebih baik, begitupun dengan Sanghai dan Dong Seop yang akhirnya bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Demikian alur cerita Heartbeat. Manusia dianggap manusia karena perilakunya, dan cinta bukan hanya soal getaran di hati, tapi pengorbanan yang dilakukan demi orang yang dicintai. Sampai jumpa di next video.